Sentimen tukar kerajaan yang dibawa oleh sesetengah pihak tidak membantu kepada kestabilan ekonomi kerana ketidakstabilan politik akan menggoyangkan keyakinan pelabur terhadap negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kestabilan politik adalah antara perkara yang dinilai pelabur dalam membuat keputusan untuk melabur dalam sesebuah negara. Beliau berkata perkara itu dinilai sama ada pelabur jangka panjang melalui pelaburan langsung asing dan juga pelabur jangka pendek iaitu pelabur portfolio yang melabur dalam pasaran modal negara. Justru katanya jika isu seperti kerajaan tumbang terus dimainkan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang akan menjadi mangsa adalah rakyat. Mengulas lanjut, Rafizi berkata pelabur suka perancangan ekonomi dan pembentangan yang dibuat kerajaan perpaduan dan ia dapat dilihat dengan kemasukan pelaburan asing seperti Infineon, Tesla, Geely dan Rongsheng. Beliau berkata, setiap kali kerajaan membentangkan perancangan ekonomi, kesannya juga boleh dilihat pada prestasi Bursa Malaysia. Terdahulu, penganalisis berkata, inisiatif diumumkan kerajaan setakat ini memberangsangkan dengan pelbagai rancangan jangka panjang seperti Pelan Hala Tuju Peralihan Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang menerangkan langkah serta sasaran tepat untuk meningkatkan daya saing dan taraf hidup di Malaysia.